Al-Quran dua kali menggunakan kata wala taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak kalian. Yang pertama adalah karena takut miskin, yang kedua karena miskin. Kalau yang pertama itu takut miskin, takut miskin itu artinya belum miskin sekarang. Mungkin ada masih kaya raya, tapi karena perhitungan, analisa ekonomi, grafik, Anda sebenarnya masih berkecukupan tapi Anda takut miskin. Untuk yang takut miskin, maka Allah berfirman, wala taqtul auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, kami yang menjamin rizki mereka, yaitu rizki anak-anakmu dan rizki kalian. Kalau yang karena miskin, Allah berfirman, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang menjamin rizkimu dan rizki mereka, anak-anakmu. Itu dibolak-balik. Kenapa dibolak-balik? Quran mengatakan Allah mendahulukan yang jadi sumber masalah.